bersama gua si Miau Awuuu. Langsung saja kita akan meneruskan gameplay Raf. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat di dalam game Raf chapter kedua ini, kita sudah menemukan sebuah pulau yang begitu besar dan kita harus berjelajah di dalam pulau tersebut. Nah, kira-kira apakah yang akan kita temukan di dalam pulau tersebut? Langsung saja teman-teman, kita akan meneruskan gameplay Raf yang satu ini. Sebelum itu teman-teman, kita akan coba untuk mengatur inventory kita, terus menyediakan makan dan juga minum ya teman-teman. Nah, selamat datang di dalam game Raf chapter kedua, part kedua. Dan seperti yang kalian lihat di depan sana, sudah ada sebuah pulau yang kalau misalnya kalian lihat ada banyak banget kayak bangunan-bangunannya ya. Menurut teori gua, sepertinya pulau ini itu ditempati oleh beberapa orang atau mungkin banyak orang ya teman-teman. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka semua meninggalkan tempat ini? Karena sepi banget, tidak ada siapa-siapa. Saya penasaran sekali. Dan pertama-tama teman-temanku sekalian, coba kita ke lantai 2 dan merapikan inventory kita terlebih dahulu ya. Oke, ini makanan harus gue bawa. Terus ini kita taruh saja, kita taruh di sini semuanya aja teman-teman untuk inventory-nya. Terus spear akan gue bawa. Terus waduh, ada banyak banget ya item gue guys, ya ampun. Harus gue taruh semuanya ini. Ini juga gue harus taruh. Oke, ya nggak cukup dong. Oh ya, center harus gue bawa juga ya teman-teman. Ada mushroom omelette yang akan gue bawa dan mungkin akan gue makan juga teman-teman. Terus untuk bow gue bawa 22 saja. Waduh, penuh. Harus saya rapikan kembali ini teman-teman. Sudah terlalu penuh. Oke, ini ada. Udah dah, gue rapikan semuanya sajalah. Saya bingung soalnya teman-teman kalau mau bawa semuanya ya. Makanan, bow. Terus ini ikan-ikanan kita taruh di sini terlebih dahulu. Dan yuk, sudah selesai. Oh iya, ada satu lagi. Ini minuman kita harus taruh di sini juga ya teman-teman. Alright. Oke, pertama-tama mari kita minum terlebih dahulu. Terus minum lagi. Mantap sekali. Terus jangan lupa untuk mengambil, kita taruh terlebih dahulu di sini teman-teman. Dan kita bikin penuh minuman kita. Mantap, sudah siap. Terus ini yang mentah, gua akan coba untuk masak. Nah, terus yang ini gua akan makan. Mantap. Satu lagi. Mantap. Kita semua sudah siap teman-temanku sekalian. Sayangnya terlalu gelap ya, maka gua harus tidur terlebih dahulu. Let's go, kita tidur dulu lah. Aduh, nyangkut. Makasih loh pujian kalian semua teman-teman. Kapal saya bagus. Banyak yang bilang, Karegi kapalnya niat sekali, Karegi kapalnya bagus. Aduh teman-teman, kalian tidak tahu berapa jam gua itu mengumpulkan resource dan membangun kapal yang begitu besar ini ya. Menderita sekali, tapi ya seperti yang kalian lihat, semuanya terbayarkan ya. Oke, ini juga gua mau ambil aja deh, gak apa-apa. Terus ini gua taruh sini. Nice, jadi makanan kita ada banyak banget ya. Minuman juga ada banyak banget. Let's go, kita mulai perjalanan kita. Dan hiu, aku pergi dulu. Please, jangan makan ya. Apa namanya, perahu gua. Oke, kita sudah beresin ini. Kita sudah beresin ini dan juga ini. Sekarang kita mau kemana nih teman-teman? Ada tangga. Coba kita ke atas terlebih dahulu. Gua tidak mau meninggalkan atau melewatkan beberapa hal ya. Karena itu gua harus teliti. Kita, ada jalan ke atas lagi, bro. Mantap. Oh, ini langsung air lagi. Di sana juga menarik sih. Ya udah nggak apa-apa. Kita naik ke sini terlebih dahulu. Wow, tinggi sekali ya. Ada tempat buat naik lagi. Di situ juga ada sesuatu. Di sini juga ada sesuatu. Terlalu banyak hal menarik. ini udah gua selesain. Udah gua buka ini, tuh kan ada lilinnya. Iya, ini udah guys. Oh ya, ini bisa gue buka by the way. Tidak ada apa-apa. Oh ya, by the way teman-teman, gamenya agak sedikit nge-lag ya. Maafkan saya. Dapat ayam. Semoga saja ayam ini tidak kadaluarsa ya. Mari kita makan. Krauk, krauk, krauk. Langsung habis dong. Ya ampun. Tempat apa sih ini? Carpentry. Carpentry. Wow, tukang kayu ya. Tukang kayu. Oke, kita buka-bukain terlebih dahulu. Tidak ada apa-apa ya. Wow, ada makanan lagi teman-teman. Ternyata di sini penuh dengan makanan. Mantap. Tapi gue lagi gak butuh makan masalahnya dong. Ya udahlah. Nah, kita naik lagi ya teman-teman. Sip.
Ada lagi di atas itu. Apakah saya bisa ke sana? Bisa, Bung. Sabar, otomatis kuda saya. Engineering for sale. Wow. For sale? Mana? Tidak ada apa-apa di sini. Oke. Kita buka satu persatu. So far gue baru nemuin satu catatan ya, teman-teman. Belum ada catatan-catatan lagi yang bisa gue temuin. Oh, ini kita parkour kah? Mungkin. Ah, nggak bisa, guys. Hup. Ayo. Ayo, masuk. Nice. Bisa. Buka. Buka, 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 buka. Nah, uhuy. Dapat item lagi. Dapat metal ore ya. Wow. Oke, kita buka. Ada sesuatu. Dapat lagi. Mantep. Banyak barang di sini ya, ditinggalkan oleh mereka. Tapi ya, kalau gue jadi orang yang ini, teman-teman, gue akan membuat base camp di sini. Karena sepertinya tempat ini tuh kayak menarik banget. Steelnya aja banyak banget nih. Jadi gue tidak akan kekurangan yang namanya resource. Sisa ya paling makanan ya kan, minuman. Nah, ini gue terbuka. Tempat apa ini? Buka sana, buka sini. Ayo. Apakah saya bisa menemukan sesuatu yang menarik? Sepertinya tidak, teman-teman. Tidak. Oke, gue bisa naik lagi sih, by the way. Aduh, baiklah kalau begitu. Gue lihat tidak bisa terlihat, teman-teman. Gue kirain gue bisa melihat raft gue atau rumah gue di sini ya. Tuh, kalian lihat tuh, guys. Gede banget. Ya ampun. Harusnya gue simplify sih, cuma begitulah. Terlalu perfeksionis. Oke, yuk. Mari coba kita ke atas. Terus, hello? Anybody here? Kok masih bisa ke atas lagi? Hello? Ada kaktus. Wow, ada bijinya nggak? Bisa gue ini nggak? Bisa gue kembang biakin nggak? Gue pengen banget piara kaktus, guys. Kaktus tuh lucu dan mandiri. Ya, kita tidak kasih dia minum ya, harus dikasih minum juga. Harus dikasih air maksudnya ya, teman-teman. At least dia juga makhluk hidup. Tapi daya tahannya itu gede aja. Ada box di depan sana. Wow, kita bisa ke atas sana. Tempat ini benar-benar besar sekali. Dan tebakan gue bisa ke atas sini. Tuh kan, kita bisa jalan ke sini, teman-teman. Aha, mantap sekali. Gimana, guys? Apakah kita langsung mengarah ke sini atau kita keliling-keliling dulu? Gue penasaran sih sebenarnya di bawah sini ada apa. Tapi kalau misalnya gue jatuh ke bawah, ada tangga. Gue harus lihat-lihat dulu, guys, sebelum gue masuk. Nice. Ini kenapa gue pendek banget dah? Oke. Tuh kan, ada tempat tidurnya juga. Enak banget ini. Tuh. Ada busanya nggak? Kalau ada busanya, ambil aja, bro. Taruh di tempat tidur kita. Tempat tidur kita kan cuma jaring itu. Oke, ambil lagi nih. Mantap. Dapat biofuel. Biofuel itu susah dibuat loh, guys. Kita harus mengumpulkan banyak makanan baru bisa membuat biofuel. Dan kemarin ada yang salah ya. Gua salah sebut ternyata, teman-teman. Ternyata yang gua sebut itu tempat membuat cat ya. Gua bilang ini kita bisa buat makanan. Salah guys. Aduh, ini gimana cara parkournya ini? Terus kita harus ngapain lagi nih, teman-temanku sekalian? Tidak! Saya tersesat. Saya tidak tahu harus kemana lagi. Ya sudahlah kalau begitu. Yuk, langsung saja teman-teman kita ke atas ya. Ya udah deh. Apa boleh buat? Oh, ada sesuatu di bawah. Tanggung sekali. Tapi kalau misalnya gue ke bawah, ada catatan. Ada catatan, ada bicycle. Bicycle nggak tuh? Bicycle maksudnya. Oh, kita bisa naik dari mana? Dari sini bisa nggak ya? Gue takut kalau gue ada jatuh, gue susah naik, guys. Ya udahlah, nanti. Pokoknya ingat-ingat aja, di situ ada bicycle dan juga ada sebuah catatan yang bisa kita baca. Otomatis kuda saya naik. Oke. Ini ada air. Plastik. Gak apa-apa, kita ambil saja tuh plastik. Zipline. Gue bisa craft zipline nih, teman-teman. Di mana caranya gue bisa mendapatkan blueprint zipline? Sesuatu yang baru ya. Di update-nya gue baca sih. Oh ya, by the way, ini kenapa tidak ada lagu sama sekali? Ada sarang lebah, teman-teman. Gue bisa panen nggak ya? Gue lupa inget, guys. Honeycomb. Bisa, guys. Langsung pergi kah dari sini? Apakah saya akan dikejar? Tidak. Dapat madu. Mantap sekali. Saya suka madu loh, teman-teman. Tiap hari tuh gue minum madu. Ya, untuk kesehatan kita.
kita harus minum sesuatu yang menyehatkan seperti madu. Aduh, ini juga zipline. Tapi sayangnya gue belum dapat zipline. Gimana dong, guys? Oh, gue butuh zipline untuk kesana nih. Coto mate, coto mate. Apaan itu? Ada goat. Ada embe. Wow, guys, ya. Gue juga lupa, guys, ngurusin embe gue sama binatang-binatang gue ya di tempat gue. Semoga aja mereka tidak meninggal. Si embe, ada embe di sini, guys. Apakah gue bisa mengambil embe-nya? Oke, kita langsung saja, teman-teman, mengejar embe, 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 embe. Aduh, susah sekali dia. Wow, ada catatan. Sabar, embe, embe. Wah, si embe, si embe. Tidak, oh iya, si embe harus ditangkap dengan jaring. Ah, lupa gue, guys. Si embe harus ditangkap dengan jaring. Lupa, 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 lupa. Oh iya, kemarin juga ada yang translatein ya. Terima kasih banyak buat kalian semua yang translatein notes-nya si Sanjay. Sekarang ada notes dari Detto. Detto Experiment Journal. Alright lah, kalau begitu. Tetap saja ya, ngomongin si Sanjay. Sanjay, Sanjay. Habis ini gue harus kemana lagi nih? Aduh. Kalau nggak salah jembatan sih. Ntar, kita akan nyebrangin jembatan tersebut. Tapi sebelum itu, seperti biasa guys, gue selalu harus make sure itu ada plastik juga. Oh. Oh, pick up item. Cek item masih banyak ya yang bisa kita pick up. Oke, mantul. Oke, kali ini gua minum lagi ya, teman-teman. Kambing, nanti aku kesini lagi ya, kambing ya. Oh ya, by the way, ini apa? Explosive powder. Hah? Ini buat apa, teman-teman? Roket. Sepertinya ini adalah sebuah roket. Explosive powder? Explosive powder? Sebentar. Satu mate kudasai. Explosive powder? How to craft it? Explosive powder? Apakah gua harus menemukan blueprintnya lagi ya, teman-teman? Sepertinya. Tuh, gua nggak ada explosive powder. Tidak bisa di crafting ini, teman-teman. Tidak, explosive powder tidak bisa dibuat sekarang. Ada crate lagi di situ. Banyak sekali yang bisa saya ambil ya. Aduh, ini si embe. Nggak usah lah ya, teman-teman. Kita udah punya satu si embe. Masa si embe-nya dua? Gue takutnya mereka mati aja cepet. Gara-gara resource gue yang terlalu sedikit. Ya udahlah, si embe. Nggak usah kita tangkep ya, teman-teman. Satu cukup lah. Kayak pacar, guys. Satu cukup. Oke, ini ada jembatan untuk kita nyebrang ke sana. Tapi, seperti biasa, tunggu sebentar. Cek dulu di sini. Tuh kan. Bisa. Upsi, upsi. Jangan jatuh. Ada sesuatu. Yes. Nice. Oke, kita makan dulu yuk, teman-teman. Wow. Ini masih hangat, loh. Gue tadi nemuin ayam. Dan juga apa tuh? Saus tomat. Dan juga itu namanya apa ya? Aduh, gue lupa lagi. Biasanya kalau misalnya kalian bermakan steak atau nggak makan sup, itu ada tuh asparagus atau bukan ya? Maaf deh kalau salah, guys. Saya tidak tahu. Saya tidak mempunyai ilmu persop-sopan atau persayur-sayuran. Wow, di depan sana ada si Piggy. Kita makan dulu. Nyami. Sabar. Lompat. Oke, nice. Lompat. Oke. Aman. Kita bisa ke atas, Bung. Tapi di depan sana ada si Piggy, guys. Menarik sekali. Gimana caranya saya ke sana? Ya, tidak bisa. Saya harus ke seberang sana, teman-teman, untuk menemukan si Piggy. Atau nggak pakai zipline. Tuh, ada zipline lagi nih. Tidak. Oh, di atas ya zipline-nya. Si Piggy ada di atas, teman-teman. Ada Piggy. Minum dulu. Kita minum. Nanti haus. Jadi minum-minum dulu. Uhuy. Oke, sip. Saya bawa pedang saya. Sepertinya tidak ada siapa-siapa. Dan hampir saja saya jatuh. Si Piggy. Piggy! Tidak kena, teman-teman. Si Piggy berlindung. Saya tidak bisa tembak dia lagi. Tidak. Ini lagunya mana ya? Sepi banget. Oi, game. Kasih lagu dong. Biar enak nih. Menarik sekali di depan sana. Coto mate. Tempat yang bisa kita jelajahin lagi. Coto mate.
kita ke belakang terlebih dahulu, ternyata tidak ada apa-apa. Kita bisa ke atas dan kita bisa melihat semua yang ada di pulau ini. Menarik sekali ya tempat ini. Kita dari mana sih tadi? Wow, what is this? Udah kayak Naruto guys. Salah, One Piece maksudnya. Ada dupa, tempat mereka ini ya berdoa di sini teman-teman. Dupa. Menarik. Ini dupa bukan sih? Ya, mungkin. Home among the wave. Hah, maksudnya a home among the wave. Wave itu ombak kan? How to build your own floating home. Rough. Ya, udah mau gelap. Oh iya, satu lagi teman-teman. Gue cuma bawa satu lampu doang. Harusnya gue bawanya dua ya. Betul juga. Wow, what is this? Sepertinya menarik sekali. Catatan. Pick up a note. Sebentar. Zipline! Wow! Require 3 zipline part. Ya, gue harus nemuin 3 part zipline, teman-teman. Baru bisa crafting di situ. Gue harus pergi terlebih dahulu. Tapi ini apaan ini? Menarik sekali. Oh iya, by the way, teman-teman, tadi kan dapet catatan. Di sini. Oh, sailing as one, the rough town of Indonesia. Hey, cotomate kudasai, kenapa ada Indonesia di sini? The flooding of Jakarta and the loss of the of most of the Philippines mainland. Jakarta gak tenggelam gitu. Wah, hebat sekali. Oke, mantap. Wah, jalan-jalan nih teman-teman, Indonesia ada di game. Luar biasa, saya bangga ya. Raf, terima kasih banyak menyertakan Indonesia di dalam gamemu. Luar biasa sekali. Kalau mau dipikir-pikir, Indonesia itu banyak kapalnya sih, teman-teman. Soalnya negara kita kan negara kepulauan ya, teman-teman. Jadi bakal banyak banget yang namanya, kapal. Oke, kalau begitu tujuan kita adalah mencari 3 zipline part. Yang dimana gua nggak tahu ada di mana aja tuh. Ini zipline kah? Mungkin. Mereka sudah meninggal ini. Iya, hook. Sayang sekali. Ini semacam mini memorial ya. Mini memorial. Oke, baiklah kalau gitu. Mau tidak mau teman-teman, gue harus pergi ke beberapa tempat. Nah nih, semacam kayak begini. Kita coba aja ya. Mana udah gelap lagi. Zipline, where are you? Semoga saja kita bisa menemukan zipline ya teman-teman. Okay, take it or leave it. Oke, selesai. Sebentar. Game, kenapa kau agak nge-lag di sini game? Apa jangan-jangan ini tempat terlalu besar buat kau? Jadi nge-lag seperti ini. Oke, ambil dulu teman-teman. Ambil, wow. Ada meat. Tapi gak apa-apa, kita belum lapar sih. Nah, yang gue concern adalah minuman ya. Minuman gue sisa sekali minum dan habis. Nah, satu botol lagi. Tunggu dulu, kita dari sini kan. Sebelah kiri sudah selesai, tidak ada apa-apa, tidak ada. Ini juga sudah selesai. Walah. Si ayam atau onta ya? Onta kecil. Si ayam juga ada di sini, guys. Jadi gua bisa menangkap dia juga itu. Tapi sudahlah, satu cukup seperti yang gua bilang tadi, guys. Tidak usah banyak-banyak, satu saja cukup. Oke, tidak ada apa-apa lagi. Dia lewat-lewat dong. Hai lo, mau kemana lo? Mau gua tangkap? Tidak. Saya tidak mau ditangkap sama Miao Auk. Saya tidak diurus soalnya. Enak aja kau. Saya urus itu. Ada note. Mantap. Baca lagi. Oke, seperti biasa teman-teman, kalau misalnya kalian mau translatein, monggo. I'm reading this letter in the hope that you will learn from my mistake. Tapi ini nggak dikasih tahu ya, lokasi-lokasinya ada di mana gitu loh. Gawat juga. Di mana tempat part-partnya zipline gitu loh. Kalau dikasih tahu kan gue lebih gampang buat nyarinya. Cook potato. Ternyata banyak makanan di sini, guys. Cuma tidak ada minuman. Ini udah kan? Oh ya udah. Aduh, gue gak tahu nih mana yang udah gue jelajahin, mana yang enggak. Pokoknya tandanya adalah dari pintunya aja. Kalau pintunya ketutup, berarti belum saya jelajahin.
Makanan lagi. Yes. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Apa nih? Bread and bakery. Wah, gue pengen banget sih teman-teman. Ya ampun, ini lewat-lewat mulu dah. Untung aja kamu bukan hantu ya. Kalau hantu saya kaget loh. Lucu banget sih dia guys. Kalau di alam liar seperti ini. Cucucucuc. Oke. Hey, di mana nih ada zipline-nya? Zipline part. Halo. Nih sepertinya bakal fail nih teman-teman untuk menemukan zipline part di episode kali ini. Tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Di episode berikutnya mungkin kita akan bisa menemukan ya zipline part. Sebentar, coto mate. Pelan-pelan saja kita jelajahnya tuh. Gua bisa ke sana. Ya ampun, gede banget ini. Ini serius-serius, kotanya besar sekali teman-teman. Is that it? Ah, gua kirain zipline part. Ternyata Metal Arrow. Saya kecewa, Bong. Udah seneng gua. Tidak. Tidak. Oke. Coba gua akan masuk ke sini ya. Bread and Bakery. Gua pengen banget dah bisa buat roti, teman-teman. Karena basically gua tuh suka banget makan roti, guys. Kalau misalnya ke mall nih, biasanya gua pulang tuh bawa roti. Entah itu cuma satu. Nah, gini dong. Lagu-lagu. Sudah saya tunggu dari tadi. Kau kemana saja lagu, ha? Gak muncul-muncul. Diam aja. Meat. Ada si Piggy. Nah, gini kan enak. Tuh, jadi gue gak perlu kasih back sound lagu gitu loh. Tadi gue kasih back sound lagu aja deh teman-teman biar gak sepi ya. Terus gimana caranya gue masuk ke kontainer ini nih? Oh, bisa diputerin guys. Meat. Mana? Meat, meat, meat. I need meat. I love meat. I wanna eat meat. This is meat? Ah, bukan. Potato. Katanya meat. Aduh, kecewa nih. Oke. Okay. Ah, ini berbahaya sekali. Jatuh sih meninggal gue deh guys. Sip, untung aja gue Spider-Man. Bakat guys jadi Spider-Man. Mantap. Ah, sudah buntu. Ya sudah. Kita ke sini lagi. Menyeramkan sekali. Awas kaktus, kaktus. Kaktus itu tajam loh. Ah, ternyata nggak ada apa-apa di situ, guys. PHP sekali. Oh, di atas kali ya? Ah, bisa jadi, guys. Tuh, ada tangga buat ke atas. Tunggu dulu. Coba saya masuk ke sini. Knock knock. Anybody here? Maybe yes, maybe no. Eh, ini mah udah gue buka. Berarti tinggal ke atas aja. Oke. Kita sudah puterin tempat ini, guys. Tinggal kita akses ruangan atasnya ya. Ini apaan ini? Bulan. Jauh sekali bulannya. Ama kecil banget. Nggak mungkin deh kayaknya itu bukan bulan, guys. Oke. Gue akan coba naik ke sini. Nah, akhirnya ada matahari, Bung. Saatnya kita tuker lagi ya teman-teman. Ayo tuker lagi. Terus gue mau makan juga teman-teman. Makan ini. Sip. Supaya inventory kita leluasa. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Makan lagi. Tempat apa itu? Saya bisa lompat ke situ teman-teman. Coba dulu kali ya. Wah. Ah, ternyata tidak ada apa-apa di sini. Oh, saya bisa lompat lagi ternyata teman-teman. Emang harus parkour di sini ya? Menarik sekali. Oke, tunggu dulu. Sebelum kita parkour, ada beberapa tempat yang pengen gue jelajahin nih. Bisa gue buka dong. Wah, bisa. Wow, luar biasa sekali. First try, my friend. Tapi tidak ada apa-apa. Kecewa sekali saya. Tidak ada apa-apa di sini. Sebal ini awak. Ya sudahlah, tak minum dulu guys. Oke. Aduh, jatuh kan. Sip. Ya ampun, gue kekurangan minum nih. Ya lama-lama gue kekurangan minum guys. Oh, what is this? Baterai charger part. Beda ya, beda. Tapi gak apa-apa, nice. Baterai charger part. What is this? Wow. Inventory saya hampir penuh, Bung. Luar biasa. Ah, tidak bisa dibuka. Baterai charger part. Buat apa baterai charger part ya, teman-teman?
sepertinya kita bisa mengcrafting mayor. Ah, ketua RT di sini, guys. Kepala desa lah, kepala desa lah. Kepala desa di sini. Oh, nanti kita akan ke sana ya. Wow, ada beberapa item lagi tuh di sana. Tapi ini tendanya tidak bisa dibuka ya. Surprisingly. Alright. Huh. Ayo dong, jangan cuma plastik dong. Gua butuh minum nih. Nggak dikasih minum, guys. Pelit banget. Oke, kita akan coba ke sana. Nice. Parkour sedikit demi sedikit. Tuh, kita bisa ke sana juga ya, teman-teman. Hmm, menarik. Oh, nice. Nice sekali. Nice parkour. Take it. Basic bow. Udah punya, my friend. Ngapain kau kasih barang-barang yang sudah saya punya? Saya butuh sesuatu yang tidak biasanya nih. Wow. Saya bisa jatuh ke bawah sana dan meninggal. Hap. Udah ya, gitu doang ya? Ya gitu doang, guys. Tidak ada apa-apa lagi di sini. Tidak ada tangga untuk naik ke atas. Aduh. Ya sudahlah. Sekarang teman-temanku sekalian, kita akan coba berjelajah lagi sampai minuman gua habis ya. Karena kalau minuman gua habis, bahaya, kita harus pulang, guys. Nah, satu-satunya tempat yang bisa kita jelajahin lagi adalah di sini. Coba gua cek terlebih dahulu. Ya, semuanya udah kan? Ya, harusnya semuanya udah gua jelajahin. Pokoknya di atas itu juga udah gua jelajahin. Ya sudah. Yuk. Kita coba nyebrang ke sini, guys. Tempat yang lagi-lagi menarik dan gua bisa turun ke bawah untuk jelajahin di bawah sana. Wow, tempat yang menarik. Raft gua di mana ya? Itu raft gua bukan sih, guys? Oh iya, raft gua itu tuh, guys. Tapi jauh banget. Ya ampun. Ya sudahlah, kita percepat saja. Oke, pertama-tama gua harus kosongin inventory gua terlebih dahulu. Tapi permasalahannya ini banyak banget. Aduh. Banyak banget makanan yang bisa gua makan dan gua lagi kenyang banget. Apakah gua harus fokus langsung mencari barang-barang aja, teman-teman? Tapi ya gitulah. Saya itu orangnya lumayan OCD, lumayan perfeksionis gitu loh, teman-teman. Jadi pengen jelajahin semuanya gitu loh. Aduh. Inilah berbahayanya kalau misal auk bermain game ya. Hap. Oke, nice. Wow. Ya, lagunya nggak ada lagi. Eh, itu apaan itu? Ini baru ini. Box. Apakah nanti lebar kita bisa tangkap pakai itu ya, guys? Menarik sekali. Gua akan coba nanti ya. Gua akan coba. Sabar, nggak boleh dibunuh tuh, guys. Kasian, dia tinggal sendirian. Sudah susah. Itu sudah binatang langka itu, guys. Ya, lagi-lagi sepi ini. Tidak ada lagu lagi, guys, yang menemani saya ini. Menyebalkan sekali ini game ya. Giliran saya memerlukan lagu, tidak diberikan. Hap. Nah. Udah? Apakah sudah? Itu buat baterai chargernya di mana lagi? Nah. Pickup note. Mantap. Di mana lagi? Yang mana ya? Oh, ini. Pas say we have to go. Say something in wrong with the pigs. Piginya kenapa nih, teman-teman? Oh, mereka sakit gara-gara makan si pigi. Makanya katanya mereka harus pergi dari caravan town yang satu ini. Dan caravan town ini katanya tidak besar. Oh, banyak yang sakit di sini, guys. Kasihan banget, ya ampun. Ya ampun, si Piggy, ternyata ulahnya si Piggy nih, guys. Mereka semua harus pergi dari tempat ini dan gua harus mencari mereka lagi. Oke. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Saya harus menerima nasib ini. Oke, untung aja gua ke atas sini ya. Kalau begitu saya harus kemana lagi nih, teman-teman? Saya benar-benar bingung. Aduh. Hey. Itu kaktus, bro. Dia injek-injek kaktus itu. Ya ampun. Gua harus kemana lagi nih, teman-teman? Coba ke depan sana. Iya. Hampir aja jatuh. Ambil. Aduh, nggak ada apa-apa ini, teman-teman. Tidak ada yang bisa di... Wah. Oke, sip, nice. Diambil. Ah, buntu. Di sini sudah buntu. Oh, gua bisa keseberang lagi nih, guys.
Aduh, ya sudahlah. Gini. Tebakan gue ya teman-teman, item-item yang penting itu selalu ada di atas. Jadi gue harus targetnya ke atas terlebih dahulu. Kita sweep atas terlebih dahulu teman-teman, baru kita akan sweep yang bawah. Itu target gue kali ya. Terus di depan sana sepertinya itu ada sebuah tuh lebah di sana guys. Gue menarik, gue pengen banget ke sana. Tapi inventory gue juga satu sisi penuh nih. Aduh, ya udah kita balik aja terlebih dahulu kali ya teman-teman. Boleh deh, kita balik terlebih dahulu. Terus kita rapiin inventory kita lagi. Baru nanti di next episode kita akan jelajahin lagi ya dari bawah. Yang penting gue tahu patokannya sih. Ya, please meow out. Jangan sampai salah lagi. Soalnya di depan sana itu ada lebah teman-teman. Yang gue lihat itu ada semacam chest. Nah, kalau gue buka chest tersebut, terus gue inventory-nya nggak cukup, kan kasihan. Chestnya, maksudnya itemnya nanti akan kebuang gitu loh. Ya udahlah, mau gimana lagi. Yuk, kita pulang terlebih dahulu aja deh teman-teman. Ke arah. Nah, permasalahannya di sini juga nggak ada kompas ya. Terus kalau ada zipline, gue bisa ngezipline ini. Tidak ada kompas di sini. Oke, mau tidak mau gue harus menggunakan otak saya teman-teman untuk menghafalkan tempat ini. Nah sayangnya Miaow itu pelupa. Dan semoga saja di next episode gue tidak lupa ini teman-teman. Ya, hampir saja saya jatuh ke bawah itu. Nah itu dia. Dadah. Harusnya gue hafal sih ini. Sip. Jadi ini tinggal turun aja terus. Terus sampai deh. Mati gak ya? Enggak. Sip. Sampai ke raft kita lagi. Dan sebelum itu gue akan coba untuk minum. Ya karena gue udah kausan nih. Oh iya, betul. Oke, sip, taruh. Mantap. Ini gue minum juga teman-teman. Ayo, kenyangin dengan air. Satu kali lagi. Udah habis. Kita suling. Terus jangan lupa. Wow, iya gue lupa, ya ampun. Kenapa saya melupakan dirimu ya? Aduh. Dimakan sudah guys. Oke, gini. Kita kelilingin kapal kita terlebih dahulu deh teman-teman. Soalnya gue takutnya ada yang digigit. Dan abis itu gue mau ke atas juga teman-teman. Karena binatang-binatang peliharaan saya, takutnya mereka akan meninggal gara-gara tidak makan dan juga minum. Sebentar. Sebelum gue rapiin inventory gue. Atau enggak, gue rapiin inventory gue nanti di off record aja ya teman-teman. Heh, itu apaan tadi? Kok kayak ada yang lewat? Kelewatan. Nah, di sini saja nih. Wah, tuh kan? Tuh. Ya ampun, kasihan banget mereka, guys. Kok gue minum ya? Nah. Aduh, need fresh water gara-gara gue minum, guys. Sabar. Gue suling lagi deh. Kasihan mereka. Sip. Nah, habis itu gue juga harus makan. Di sini ada ikan sih, tapi gue pengen makan beberapa. Ini apa? This meal do not turn out very well. Terus ngapain gue makan? Oke. Ada lagi nggak makanan? Oh ini dia. Ada steak. Kita makan steak, my friend. Wow, mantap. Air. Udah? Fresh water. Udah ya? Oh mantap. Oke, sip. Kita suling lagi ya. Nice. Terus kita ambil. Sip. Yuk, kita ke atas lagi yuk. Set. Lagi badai. Tolong, kapal gua. Jangan banjir ya. Lagi badai. Tidak. Ini dia. Anak-anakku. Tunggu. Aku kasih minum nih. Need fresh water. Ya, yeah, I know. Hah? Maksudnya? Gimana? Oh, pencet E. Ya ampun. Tadi gua buang. Alamak. Saya salah, Bung. Salah guys tadi. Ya ampun, maaf ya. Tunggu. Miaow emang kadang-kadang suka begini nih. Maaf guys. Saya salah tadi, ya ampun. Gua malah buang air bersihnya. Ya, baru sadar loh. Oke, untung aja udah ada nih. Sip. Ayo. Nah, kita suling lagi. Pokoknya
prioritasin terlebih dahulu anak-anak gue yang ada di atas nih guys. Karena mereka bisa meninggal. Walaupun iya gue bisa punya pet yang lainnya lagi, tapi mereka sudah menemani saya untuk berlayar ini guys. Tidak akan kubiarkan mereka meninggal. Tuh, tuh minum ya. Makan yang benar, minum yang benar ya. Dah, sip. Baiklah teman-temanku sekalian, akhirnya sudah selesai juga gua merapikan inventory gua, dan juga gua sudah kasih makan anak-anak gua, dan juga gua sudah selesai yang namanya persiapan untuk pergi ke sana kembali ya. Tapi di next episode saja teman-temanku sekalian, karena gua sudah rekaman hampir 40 menit. Nanti kalian protes lagi videonya kelamaan ya kan. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Wow, misteri sekali, ada dua hal yang bisa kita temukan di pulau yang satu ini. Yang pertama adalah zipline, yang kedua adalah baterai charger. Tapi masih panjang sepertinya ya. Di mana zipline tersebut dan juga di mana baterai charger tersebut. Nanti kita ketemukan di next episode. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di next video. Dadah!